Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami menyiapkan sebuah kisah menarik tentang seorang tokoh Islam yang berpengaruh di dunia. Banu Musa adalah tiga bersaudara yang merupakan ilmuwan dan matematikawan pada zaman Kesultanan Abbasiyah di Baghdad. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru dalam bidang mekanika, astronomi, dan matematika. Mereka memperkenalkan konsep mekanika baru melalui buku Kitab Al-Hiyal yang membahas tentang mesin-mesin canggih seperti mesin air, mesin tambang, dan mesin hidrolik. Karya ini sangat berguna bagi perkembangan teknologi pada masa itu. Banu Musa juga merupakan ahli astronomi yang handal. Mereka menulis buku Kitab Al-Amal Bil Astrolab yang membahas tentang astrolab, alat bantu untuk menentukan posisi bintang dan planet. Banu Musa dalam menemukan ilmu baru dan mengabdikan ilmunya untuk kemajuan umat manusia dengan menggabungkan ilmu matematika dan mekanika yang menghasilkan berbagai penemuan yang bersejarah. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kisah tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi saudara-saudari beriman. Sebelum kita tutup, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya.